Tampang AL yang buat sang pengantin kabur, kini diminta untuk segera menikah. Berakhir sudah drama pencarian Anggi Anggra ini, pengantin di Bogor yang hilang setelah akad nikah. Istri Fahmi Husaidi ternyata kabur dengan mantan pacarnya AL. Lantas, siapa sosok AL mantan pacar Anggi Anggra ini? AL adalah pria yang bawa Anggi Anggra ini pengantin di Bogor selama menghilang dengan alasan COD ayam geprek. Sehari setelah menikah, Anggi rupanya memilih menemui mantan kekasihnya tersebut yang berada di Jakarta. Anggi bahkan tega meninggalkan suaminya Fahmi Husaini yang kalang kabut mencari keberadaan istrinya. Meski belum genap 2 minggu berumah tangga, Anggi kini terancam janda. Fahmi akhirnya dipertemukan dengan AL, pria yang membawa istrinya pergi saat mediasi di Polsek Ranca Bogor Sabtu 8 Juli 2023. Dari pertemuan tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa Anggi belum bisa melupakan mantan kekasihnya yang dikenal selama bekerja di Jakarta. Setelah mediasi dilakukan, ditemukanlah titik terang bahwa Anggi berada di luar kota dan akan segera pulang. Pada Sabtu 8 Juli 2023, Anggi dikabarkan akan pulang ke diamannya di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Sementara itu, Fahmi Husaini berupaya tegar menghadapi kenyataan. Fahmi enggan berlarut dalam kesedihan. Ia tak bisa menerima jika istrinya justru pergi bersama orang lain. Fahmi Husaini mengembalikan Anggi kepada orang tuanya melalui mediasi di Polsek Ranca Bungur yang dihadiri oleh keluarga mempelai pria, keluarga mempelai wanita, mantan kekasih Anggi, Kepala Desa Mekarsari, dan Kapolsek Ranca Bungur. Selain itu, Kapolsek menerangkan Fahmi Husaini menyerahkan mantan istri yang baru dinikahinya selama sehari kepada AL, pria yang membawa Anggi selama menghilang. Lebih lanjut, Ibtu Hartanto mengatakan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di atas surat pernyataan antara kedua belah pihak.